Halo Virusmania, ketemu lagi dengan saya Cenik Belum Berotot. Hari ini kita ada di Osborne Gym, kita mau melihat latihan atau ngambil videonya salah satu binaraga kita, latihan kaki, full latihan kaki. Nah, salah satu binaraga kita ini akan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti prapon Agustus, mungkin di Bandung ya, di Bandung. Nah, teman-teman nonton ya nanti prapon Agustus di Bandung. Cenik Belum Berotot. Variasi pertama ya? Ini saya melakukan latihan kaki variasi pertama menggunakan alat namanya Power Squat dari merek terkenal Amerika, Arsenal Strength. Alat ini didesain dengan tingkat keamanan dan kenyamanan pada lutut, pada pinggang. Oh, nyaman. Jadi pakainya nyaman. Ototnya benar-benar kena, nyaman, artian kita nggak cedera. Alat ini bisa digunakan untuk front squat juga. Nanti saya bakal latihan. Sekarang saya akan melakukan latihan dengan alat ini variasi kedua. Posisi badan saya tadi ngadep ke kaca cermin, sekarang membelakang cermin. Fungsinya untuk latih bakal lebih fokus bagian depan, sama dengan kalau squat, front squat. Buset, kecil banget bisepnya. Bisep gue yang kecil.
Dan selanjutnya saya akan menggunakan mungkin alat ini. Orang-orang fitness mania mungkin masih awam dengan alat ini. Ini alat namanya pendulum squat, sama dari merek brand terkenal Arsenal Strength. Alat ini juga dipakai binaraga one dunia seperti Black Lewis, itu udah gymnya itu semuanya alat Arsenal Strength. Ayo kita coba. Alat ini benar-benar didesain berat banget. Mungkin orang nggak percaya dengan beban cuma 2 plate yang 40. Ini kalau kita bandingkan dengan di power squat yang plate loaded, itu sama dengan 6 plate. Boleh fitness mania coba alat ini, hanya ada di Osborn Cempaka Putih. Ininya pas dorong ke atasnya di sini. Dapat rasa aja. Ntar ya lihat video itu. Dari bawah. Arsenal Strength juga nih, itu kelihatannya terlalu landai tapi beratnya lumayan, makanya Black Lewis head supportnya merek ini, Arsenal Strength.
Lagi-lagi. Lagi-lagi. Ya. Ini berat nih. Fokus melatih otot utama bagian kaki bagian depan, quadriceps. Tapi tanpa kita sadari otomatis dia ada otot tambahan yang dilatih, seperti otot bagian belakang, glute,
hamstring, cuma sedikit sekali. Tapi yang tadi fokus ke quadricep, paha bagian depan. Mungkin fitness mania bisa lihat paha saya agak pump dengan latihan empat variasi tadi. Pertama saya melakukan back squat dengan menggunakan alat power squat, terus saya balik front squat, alatnya sama power squat. Variasi ketiga tadi pendulum squat. Nah, kalau pendulum squat itu ada kelebihan, kalau kita full pas squat full sampai jongkok, dia dapat bagian glute, bagian paha bagian belakang atas antara hamstring sama glute ini dapat. Tapi tetap utama dia quadricep. Terus tadi melakukan latihan terakhir dengan alat hack squat. Ya, begitu juga full dia paha bagian depan. Tergantung seandainya nanti selanjutnya latihan kita bisa sharing lagi tentang latihan menggunakan alat tadi, cuma dengan posisi kaki kita rubah. Mungkin contohnya kalau kita kakinya posisi agak begini sudutnya jari kaki kita ini, mungkin itu buat dia melatih otot paha bagian depan agak ke dalam untuk selanjutnya. Oke, see you.